Oke teman-teman, saya akan nge-review kolamnya Mas. Apa tadi? Lupa gue namanya. Ngesek yori yori. Oke, langsung ke pembahasan. Oh iya, namanya Mas Denis. Ini ya ikan-ikannya. Kita review dikit-dikit aja. Review sekilas. Apa itu rek? Wadep rek, rek. Wadep banget loh. Ini Mas Denis. Ntar lagi panen. Dekat aja. Padep ya, dari ujung sampai sini ke saluran pembuangan air padep. Ini jelas airnya. Nanti ditaburin ini catfish. Gila enggak tuh? Gak ada yang rontok loh. Gak terlalu cerah. Nah iki bose sing duwe iwak iki. Nyawo iki to. Oh weneng-weneng yo. Full iki, Bro. Isi pira Mas iki, Mas? Perkiraan 100 ya punjul ya iki yo. Lah yo muga-muga yo nek iki akeh lek iki, Mas. Iki barang ndelok iwake apa wadet. Wis iki nyong meneng no iki. Ya. Iya, nek padha-padha gedene padha iki pol meneh.
Saya baru nyerit nih, maksud langsung makan beli antar mas. Langsung langsung warak nih makan. Kapan? Yang baru nyerit nih kan. Aku isi nyerit ya. Hah? Oh? Marine nih. Aku cepat sih. Paling yang ada harga 5 kilo lagi. Eh, maksudnya? Iya, ada pembahasan diskusi. Terus? Kita ini isi tak kota ini rombong. Semuanya hari ini itu gambar ya termasuk pakai mana itu balik normal nih mana apa dua ini karena ya waktu bilang ini agak menemani wale memang ini gue ngocor mana ya mulai main ya nah itu cucu isu ya mulai sih iya kandungnya aneh gitu ya bisa ngocor ngocor ya gue pengen ngocor tapi pas wale mangan itu. Jadi selama jam lurus sampai jam ini itu tak kocor aja apa-apa nih. Dari mangan dikocor normal nih. Ah, di untuk makan dulu. Nah ini tak kocor ya. Dan kedua ini gua apa merdor terlalu adi itu tidak jadi. Tidak sulit. Kalau lu nggak kering ya. Pandai pengen mangan. Dua kaki. Tuh kocor ya teman-teman. Diles dulu, airnya dibuang sekitar 10 cm sisanya. Di situ dinaikkan lagi jadi 20 cm mungkin. Lebih sih, 30. Sudah. Sikat aja, kita turunin brightness-nya, tidak ayam, nah biar tahu. Nah, ini banyak kotorannya, sehat ini kalau begini ikannya. Kalau diam kemampul di atas, nggak bergerak itu waduh itu sakit berarti. Oh, waduh, duit tok rek. Ya, kalau satu kolam ini 100.000 ini. Seukuran piro iki masak meneh? Wah, sekitaran 3 sentian lah. Ntar lagi panen. Tinggal 7 mingguan. Nah, kalau di atas sini kayaknya masih sakit ini. Yang sehat di sana, di sini ngeluh, ngeluh sirai, pusing ikannya tuh. Naik turun kayak gini aman dia ya, aman. Ye Mas Ninjar, ya opo iki? Padet banget. Gila. Untung kuat iki. Ono ya lek 100. Untung. 200.000 ini.
200 ribu ekor, bosku. Nah, padang tuh nih, pada sehat ini. Masih kotor ini, lagi di ya dikocok juga ini sampai sore nanti setelah maghrib biasanya sudah dikasih makan lagi. Nih teman-teman kotorannya nih dari salurannya kotor banget. Padet banget. Udah gitu aja teman-teman, singkat review dari kolamnya Bos Dennis. Bosnya gila, kolam nge-handle sampai padat kayak gitu ya. Kuncinya cuma satu, harus ulet, harus katan. Oke, thank you semuanya. Terima kasih sudah menonton kali ini di video saya. Selamat sore, assalamualaikum.